Dari video amatir yang viral, puluhan pelajar terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Interchange, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan berbekal senjata tajam, para pelajar tersebut saling serang untuk melukai lawannya. Bahkan di antara pelajar terlihat menggunakan sepeda motor sambil menenteng senjata tajam. Menurut warga setempat, tawuran antar pelajar itu sering terjadi menjelang sore hari. Meski begitu, warga tidak mengetahui asal sekolah para pelajar yang terlibat tawuran tersebut. Atas peristiwa itu, warga yang berdekatan dengan lokasi tawuran mengaku khawatir. Ya lumayan resah juga, rasanya mundar-mandir terus bolak-balik ini, ngeri tabrak mobil atau gimana gitu kan. Pas tawuran di sininya ngeri. Warga nggak pernah ngelerai, Pak? Warga nggak pernah ngelerai, Pak? Dibubarin atau gimana? Ya enggak, kan kalau namanya warga kan nggak ada hak gitu kan namanya. Maksudnya kecuali kalau mengganggu lingkungan warga baru gitu. Karena ini kan dari luar lingkungan warga. Masih di jalan raya. Masih ya, di jalan raya, kalau kejadian di dalam kemungkinan bisa jadi warga resah gitu. Kejadian nggak ada polisi? Jarang. Warga berharap pihak kepolisian agar rutin menggelar patroli agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan.